Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi dengan didampingi oleh sejumlah para pejabat utama Polres Jakarta Barat laksanakan giat penyerahan kunci program bedah rumah warga yang diserahkan secara simbolis kepada Ibu Saro, warga Kampung Pangkalan, Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Selain Kapolres dan para pejabat utama Polres, hadir pula Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat AKBP Lilik Haryati, para Kapolsek Jajaran, Kapolsek Kalideres Kompol Pius Ponggeng, dan Ramil Kalideres Kapten Infanteri Edi Suroso, Camat Kalideres, Lurah Semanan, Sekretaris Kelurahan Semanan, Ketua RW 10 dan para Ketua RT, Ketua LMK Semanan, Ketua Forum RT Semanan, serta para tokoh masyarakat. Dalam kata sambutannya, Kapolres mengatakan bahwa acara ini dapat terwujud berkat kepedulian TNI dan Polri, juga dalam rangka HUT Bayangkara ke-72 dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Jadi trigger yang lain untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat. Dan bukan hanya bedah rumah saja. Kita kemarin sudah laksanakan berbagai sembako sama TNI Polri. Kemudian beberapa tempat pasang musibah kita bersama-sama. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.